Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang aplikasi Instagram, yaitu gimana sih caranya kita membuat tampilan akun Instagram kita itu menjadi aesthetic, kayak mempunyai tema gitu. Nah, aku nih gak bosen-bosennya ya guys ngebahas tentang Instagram meskipun itu hal sepele. Jadi buat kalian yang baru nyemplung atau baru tahu tentang per-Instagraman, kalian juga bisa cek di playlist seputar Instagram, karena di situ aku banyak banget ngebahas tentang aplikasi Instagram. Jadi buat kalian yang masih bingung, siapa tahu di situ ada jawabannya ya. Oke, langsung aja di sini aku buka aplikasi Instagram. Nah, ini temanya. Jadi yang aku maksud itu tema dari tampilan obrolan atau tampilan DM akun Instagram ya teman-teman. Jadi bisa diubah temanya itu sesuai keinginan kalian. Nah, di sini aku lagi menggunakan tema. Dan aku bakal tunjukin untuk yang polosan. Di sini aku buka tema obrolan teman aku pribadi ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengubah tema obrolan ya kalian buka chattingan kalian dengan siapapun yang mau diubah. Nah, di sini aku buka untuk obrolan atau DM dari teman aku. Terus teman-teman tinggal klik aja yang bagian sini atas, klik namanya. Nah, di bagian sini terdapat pilihan tema. Teman-teman tinggal klik aja. Maka akan muncul beberapa tema-tema yang bisa teman-teman gunakan, dan tentunya tema ini gratis ya. Jadi kalian bebas pilih mau menggunakan tema yang apa. Nah, kalau yang tadi itu yang di awal aku menggunakan tema Kota Gekore. Kota Gekore. Pokoknya itu ya guys. Aku menggunakan ini dan sekarang aku bakal ubah menggunakan tema yang lain. Oke, di sini aku praktekin untuk menggunakan tema langit dan back. Nah, ini udah langsung otomatis terubah. Nah, ini notabene handphone aku ini sedang menggunakan fitur atau tampilan mode terang ya teman-teman. Jadi kalau aku ubah menjadi tema mode gelap, maka tampilannya pun akan berubah. Nah, di sini aku contohin, aku bakal mengubah settingan handphone aku menjadi mode gelap atau dark mode yang tampilannya itu menghitam ya teman-teman layarnya. Oke. Nah, seperti ini. Maka akan jadi tampilan seperti ini ya teman-teman. Yang tadinya waktu handphone aku mode terang, aku menggunakan tema awan, tampilannya biru muda. Dan sekarang aku aktifin handphone aku ini menggunakan mode gelap, maka otomatis wallpapernya pun akan mengikuti kayak seperti mode malam gitu. Nah, di sini aku juga bakal tunjukin yang sebelumnya itu warnanya hijau terang ya teman-teman. Warnanya hijau terang dan sekarang karena aku menggunakan tema atau tampilan mode gelap di bawaan handphone, maka Instagramnya pun akan mengikuti menjadi mode gelap seperti ini. Dan kalian bisa menerapkan ke obrolan siapapun, ke DM siapapun, ke room chat siapapun, terserah teman-teman. Yang pastinya cara ini gratis dan bisa kalian ubah kapanpun dan berapa kalipun. Oke, segini aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, nyalain lonceng notifikasinya, dan like juga video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.